Halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Henry Gamers, teman-teman ya. Hari ini kita akan ngebahas game Grotopia gua yang ada di desktop gua yang saat ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, gua tuh gatel banget ya. Gua pengen oprak, gua pengen obrak-abrik lah ya, pokoknya versinya dan sebagainya kita bakal obrak-abrik ya versinya, teman-teman. Nah, di sini gua mau coba pakai smooth version ya, teman-teman, yang gua bakal bikinin nanti. Smooth versionnya ini memang agak sedikit sulit ya, yang dimana gua harus oprak dulu biar dia bisa di ya gitulah ya, yang kalian tahuin, teman-teman. Ya. Jadi di sini teman-teman, di Grotopia aku itu sekarang itu enggak bisa dimainin, teman-teman ya. Nih, kalau kalian lihat ya, gua tuh enggak bisa di mainin Grotopianya, dan gua coba di Android ya, teman-teman. Ini lagi gua coba login ke Android aku. Ya, semoga aja gua bisa sih main GTA lagi ya. Cuman GTA gua enggak tahu kenapa nge-stuck di sini. Ya, di Dex bukan di desktop tapi di itu ya. Apa ya namanya, di Android aku tuh mengganggu guys, terganggu gitu ya. Nih gua coba dia mode pesawat dulu. Oke, tungguin 5 menit 5 detik. Oke, udah selesai, kita bakal home. Sorry banget gua nggak nampilin layarnya, teman-teman. Gua nggak nampilin layar Android gua ke desktop karena ya gua lagi ngecas sebenarnya ya, HP gua sekarat baterainya. Nah, jadi teman-teman, di sini gua akan di desktop gua yang sekarang, teman-teman, kita bakal bikin version apa ya? Spot version, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui, teman-teman, Grotopia gua nggak bisa buka, dan banyak banget di komentar gua itu ada beberapa hal yang gua pengen sampein, teman-teman. Ada juga yang terjadinya kayak gua juga, teman-teman ya. Ya itu nggak bisa dibuka atau force close. Ya, lebih tepatnya program aplikasi itu nggak bisa dibuka, teman-teman. Gua juga nggak tahu kenapa nggak bisa dibuka, tapi di sini teman-teman, gua kebetulan juga ada versi old-nya atau versi sebelumnya, yaitu di sini teman-teman ya, versi kalau nggak salah 3.34 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ini teman-teman ya. Nih, 4.34 ya. Nih ya. Jadi kita bakal install, teman-teman ya. Ini kita bakal install, kita tungguin dulu. Nah, oke, ini closein aja karena kita udah install ya, teman-teman. Kita tungguin aja beberapa saat. Oke. Nah, ini gua konekin dulu di HP gua yang ini. Oh. Lagi maintenance kah? Oh, enggak maintenance. Cuman dia lagi ini, guys. Lah, enggak bisa buka loh. biasanya enggak gini lah, tuh kan. Biasanya gini. Ini tumen-tumennya. Oke. Finish. Nah, kalau di versi old, teman-teman ya, di versi old, gua bisa buka ini. Grotopia yang masih bisa dibuka. Lah. Nah. Boom. Bisa dibuka kan, guys? Di GTA gua yang ini bisa dibuka kan? Gua kecilin dikit. Oke. Nah, kalau di versi ini kan kita nggak bisa main ya, teman-teman, karena dia ini di versi 4.34. Nah, di sini gua ada versi terbarunya itu 3.36. Nah, gua bakal coba bikin oprakan di sini, teman-teman ya. Gua bakal coba oprak si gamenya ini jadi versi terbaru. Nah, ini udah selesai. Oke, ada survei ya. Aplikasi gua ada survei-survei, guys. Kalau di Android bisa lancar ya. Tumben-tumbennya enggak tumben-tumbennya, sebenarnya simpel sih ya, ini karena HP gua terlalu canggih. Iya, yeah, terlalu canggih enggak ya. Jadi sorry banget teman-teman, gua enggak tampilin, nanti gua bakal tampilin juga lah nanti ya, nanti, tapi karena ini sangat penting banget. Oke. Dapat kro token lumayan. Oke, teman-teman. Nah, di sini gua bakal copy si datanya ini, data si wow, Grotopianya bisa dikecilin dong. Jangan ya, jangan. Berbahaya banget kalau Grotopianya dikecilin. Ntar gua dikira cheater ya. Oke. Di sini kita bakal coba beberapa bukan beberapa sih. Sebenarnya gua lebih tepatnya gua bakal bikin WinRAR si untuk si ininya ya. Ntar kita coba cari dulu file manajernya gua. Nah, tapi di sini teman-teman kita bakal bikin spot version. Kebetulan gue juga ada waktu itu bikin cheatnya ya.
Okay, di mana lagi ya? Cara bikin cinkro topi ya. Okay, spot version ya. Spot version tuh gua kalau enggak salah gua ada sih spot version. Spot version. Ini banyak banget sih video-video yang gua download, teman-teman. Ini gua dapatnya dari mana, Bang? Ini gua dapatnya dari ya nah ini nih. Okay, ini dia, teman-teman. Gua enggak tahu bisa atau enggak kalau kita spot version. Kalau di sini bentar jangan epilabel bentar gua mutein lagunya, gua takut kena copyright. Okay. Ke Growtopia-nya dulu deh. Kita ke Growtopia. Ini. Ya. Okay, kita open dulu. Terus kita memory, terus kita tools, terus discard. Ya, sampai nunggu sampai tua lah kita ya. Okay, teman-teman. Mungkin gua skip dulu ini videonya sampai gua udah dapetin semuanya. Okay, teman-teman. Mantap. Okay, teman-teman. Akhirnya kita udah selesai. Jadi ini gua udah scan juga. Kalian lihat totalnya berapa? Yap, banyak banget. Banyak banget. Jadi ya kita bakal bikin si ini ya. Okay. Di sini gua bakal bikin Okay, di sini kita bakal bikin cheat anti bannya dulu, ya. Internal memory. Okay. Internal memory 4 nih. Okay, kita ke atas, teman-teman. Ada jenis kalau nggak salah. Nah, ini nih, ya. Gak lupa inget. Okay. Okay, dia akan klik itu, terus dia bakal scroll ke atas. Di sini gua bakal bikin spot version, teman-teman ya. Kita bakal bikin spot version. Okay, yang itu ya. Okay, tis jenis yang ini. Ini atau yang ingat gua. Ini kita copy base-nya. Okay, kita notepad dulu. Seperti biasa, teman-teman. Okay. Ya, kita tulis dulu band bypass ya, band bypass. Okay, band bypass, guys. Band bypass. Okay. Gak jadi masalah, teman-teman. Ya, begitulah gua. Kalau abis itu kita bakal cari bentar. Ini kecepatannya. Bentar ya. Gua sampai kebingungan sendiri. Okay, habis itu okay. An instant. Okay, ini anti mutexnya, teman-teman ya. Okay, ini enggak ada ya, enggak muncul ya, enggak muncul. Kalau kalian enggak muncul, kalian masukin ke atas aja, terus pin. Ntar dia bakal muncul sendiri. Harusnya muncul deh. Wah, biasa nih, enggak muncul. Apa kita harus tulis? Oh, instance-nya dia langsung ke instance si vmob ini ya, vmob ref. Oh, nggak ada extension apa gitu. Ya, lumayan. Lumayan sih bagi gua, ini agak susah juga ya. Okay, berarti instance nggak ada. Coba kita tulis AN saja. Siapa tahu muncul. Oh. AN dia bakal muncul kayak gimana?
Oh. Berarti gua harus cari ininya aja deh. N is ah. Wah, gak ada adik-adik. Kayaknya susah sih kalau untuk ininya. Oke, okay. Gua nggak bisa dapat teman-teman untuk multi login-nya. Kalau itu multi login, teman-teman. Harusnya gua multi login harusnya bisa. Oke, okay, nggak jadi masalah. Kita bakal spot version. Oke, okay, spot version-nya kita harus scan. Oke. Okay. Oke, okay, kalau untuk spot version-nya teman-teman kita harus scan ininya, teman-teman. Jadi kita ubah dia ke Floyd ya, ini. Ke float ya. Iya, yeah, sorry. Ini. Kalau yang tadi op ya, teman-teman. Oke, okay, kita play dulu. Solid bener, teman-teman. Gua enggak nampilin apa-apa, teman-teman. Oh, oke. Okay. Berarti kita ketik ya. 4.34. Oke. Okay. Kita fin. It's bentar. Oke, okay. Dia kita berarti bakal cari dulu adik-adik. Kita bakal cari dulu. Oke, okay, di sini. Berarti kita harus cari yang benar-benar memang benar AOP-nya gitu ya, benar-benar AOP. AOP-nya si Grotopianya. Oke, okay, kita bakal coba ini ke Bruce Address. Kalau Bruce Address salah enggak sih? Bukan Bruce Address ya. Oke. Okay. Oh, oke, okay. gua ngerti. Oke, okay, gua klik kanan harus ke di. Ah, gua enggak ketemu, guys. Kita harus cari lagi. Kita enggak boleh nyerah, adik-adik. Distance. Bukan. Dia kalau add-nya itu dia bakal muncul banyak banget, teman-teman. Codingannya tuh banyak banget. Oke, okay, enggak ada. Emang agak sedikit susah untuk spot version ini, teman-teman. Oke, okay, spot versionnya enggak ada nih kayaknya. Kita coba cari satu-satu adik-adik. Emang sedikit susah sih spot version ini. Gua kalau sekali ketemu pun waduh hoki banget, besar sih hokinya. Dia tuh add ya, adds gitu. Dia add tapi nah ini udah beda lagi nih ceritanya. Kalau dari segitunya sih addressnya itu ya, dia bacanya itu kayak apa ya, bacanya itu beda loh bacanya. Dia tuh bacanya baca oh, gua tahu deh kenapa ini. Oke, okay. Ntar gua coba cek settingannya. Kayaknya ini. Oke, okay. Coba gua browse. Mana sih? Gak ada adik-adik. Gak ada. Oke, kita coba di coba satu terus kita klik. Gak ada ya, harusnya bisa diklik, guys. Distension, kita coba klik. Enggak, Aisyah. Harusnya ada sambungan sih. Harusnya ya, teman-teman ya. Oke. Agak sedikit very hard untuk nyari ininya ya. Oke. Dia enak banget ketemu langsung. Pas aku ke bawah dia enak ketemu. Ini enggak ketemu akunya. Sorry. Kan enggak ketemu. Harusnya ketemu, guys. Hey, kemana kamu? Kamu kemana? Enggak ketemu-ketemu, guys. Emang sedikit susah ya buat nyari spot version ini. Sebuah spot version. Jangan kalian kira gampang, adik-adik ya. Cari spot version itu gak susah loh. Kalian lihat sendiri, gua aja cari spot versionnya pun juga susah. Oke. Itu kan langsung hilang gitu.
Harusnya kalau diklik dua kali dia bakal muncul, harusnya ya. Oh. Jadi kalau kita ubah si ininya, addressnya dia bakal berubah juga. Nah, ini lain cerita lagi nih. Ada lain cerita lagi sih. Aduh. Ini move. Nah, ini add. Bentar, bentar. Gua coba satu-satu deh. Ini kita coba satu-satu adik-adik. Emang sedikit susah. Kalian jangan percaya kalau gue bisa segampang ini, guys. Oke, ini kita ambil juga. Gue bakal ambil yang ada add-addnya aja ya, teman-teman. Yang ada berhubungan dengan add gitu ya. Oke, kayaknya cuma dua ini aja. Coba kita bakal move ke sini dulu. Nah, kita bakal move ke sini, teman-teman. Kita bakal coba ubah dia jadi 4.36. Oops. Oke. Kalau kita ubah dia 36 tadi, 4.36. Oke, dia bakal rubah jadi gini. Jadi pop. Dan langsung menghilang. Tapi moga-moga aja yang ini yang benar ya. Nah, udah deh. Kita balikin dulu. Kita delete yang ini aja. Oke. Okay. Terus gimana nih? Oke. Okay. Kita coba-coba dulu, guys. Ini ya, yang ini ya. Yang ini disable. Hmm. 60-nya dari mana dia dapatnya? Oke. Okay. Gue udah lama banget gak bongkar-bongkar, guys. Cuman sekalinya bongkar tuh. Oke. Okay. Di sini gue bakal copy dulu yang ini. Ngecek address dulu. Oke, okay, kalau gue ketik. Ini ya, kalau gue ketik 4.36. Dia bakal rubah jadi begini. Menarik juga buat gua. Oke. Okay. Kita enter dan ini. Gua enggak tahu benar apa ini. Gua enggak tahu benar atau enggak, teman-teman. Cuman gua coba-coba dulu ini ya. Oke, kita balikin dulu ke asalnya. Jadi kita balikin 4.34 ya. Oke. Dia berubah jadi Lopez. Bentar, bentar. Kok jadi gini? Oke, enggak jadi masalah. Oke, okay, kita salin dulu deh. Oke. Okay. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman, kita bakal langsung ke program gua, teman-teman, yaitu kita bakal change
apakah bisa atau enggak teman-teman. Oke, di sini gua cings teman-teman, gua cings pakai ini teman-teman ya. Ini gua kasih tahu teman-teman, gua pakai ini nih. Oke, ini dia. Semoga juga bisa ya untuk ngedit. Ngedit segini gua juga pusing sebenarnya. Cepetan ya, ini gua bakal tes dulu deh. Filenya bukan Ayudance brother. Ke terus Grotopia brother. Grotopia kita ya. Kita ke Grotopia ke Exe. Nah, di sini gua udah dapat 2 address. Cuman kita bakal coba cari-cari dulu. Ini yang ini ya, yang di awal ya. Ini yang di awal kita coba Finn, apakah ketemu? Oh, enggak ada. Enggak ada ketemu, guys. Coba kita Finn yang ini. Enggak ketemu. Oke, fine. Kita coba skip yang ini. Enggak ketemu, berarti bukan spo version, teman-teman. Bentar, kalau spo version gua itu kalau di versi yang lama ya, teman-teman. Ini gua coba band. Ini harusnya ada sih. Yang ini ada. Lah. Kagak. Di versi yang terbaru enggak ada dong. Bentar, gua kayaknya gua nyimpen deh. Bukan. Bukan juga. Ini ya, ini udah bukan. Nah, di sini nih. Nah. Ini bukan. Bukan. Nah, ini nih. Oke. Okay. Spo version gua ada enggak ya di sini ya? Oke, okay, stringnya. Nah, ini nih. Harusnya ada sih ini. Ini harusnya ada, guys. Tuh kan nggak ada, nggak muncul. Gua juga bingung, teman-teman. Gua juga bingung. Masalahnya kalau spo version gua harusnya ada sih. Harusnya ada, cuman ini nggak muncul. Waduh. Susah nih kalau kayak gini nanti kita. Beginilah kalau bikin cheat ya. Kita harus. Kalau gua tuh bikin cheatnya langsung auto on, guys. Tuh kan nggak muncul. Nggak muncul loh. Nggak muncul, gua nggak tahu kenapa. Ini gua rasa ini gua diketawain sama Bang Genta sama Peku ini kalau gua nganuin kayak gini. Waduh, zaman kapan itu gua ngedit pakai ini? Aduh, kayaknya gua nggak bisa deh buat ngedit si ininya ya. Tapi gua bakal enggak akan nyerah, teman-teman. Gua bakal coba pakai cara gua, yaitu ya kita bakal copy aja teman-temannya, kita bakal copy data gua yang asli yang di sini di HP. Gua bakal coba hubungin dulu HP gua ke PC gua. Oke, gua cabut dulu. Gua enggak bakal nyerah, teman-teman. Gua bakal coba. Aduh, gua bakal coba apakah gua bisa atau enggak. Oke. Gua enggak tahu bisa atau enggak, teman-teman, tapi gua bakal coba dulu ya. Di sini gua bakal ke file manager dulu ke HP gua. Pengelolaan file, terus ke browser, ponsel, penyimpanan internal Android, data. Data gua kosong lagi. Nah, ini data gua kosong, guys. Oke, enggak jadi masalah. Kita bakal ke mana ya? Ke mana? Ah, zipper. Ke Android data, terus kita cari namanya game Grotopia. Grotopia mana nih? Harusnya ada sih. RSF Grotopia. Yes, gunakan folder ini, izinkan. Nah, yang gua bakal copy itu adalah si checksnya. Checksnya gua copy. Oke, checksnya gua bakal copy, teman-teman. No backup. Ya udah deh, kita bakal RS softnya kita bakal bukan kompres ya, ya kompres sih sebenarnya. Ya ini aja deh. Oke, okay. Kita kompres, kita taruh di chim.
kita nggak usah pasang password. Enter. Tunggu berapa saat? Ini emang sedikit lama. Makan waktu sedikit lama, adik-adik. Okay. Jadi sebenarnya kalau kalian pengen lihat gua nanti ya. Nih. Yang pengen kalian lihatin, teman-teman. Gua enggak tahu bisa atau enggak ya. Oke. Ah, oke, udah masuk. Nah, nih. Gua lagi nge-backup filenya. Jadi gua bakal pindahin si datanya ini ke PC gua, ya. Oke. Ini udah gua kompres, ya udah gua selesaiin, teman-teman. Ya kita bakal wow, banyak banget notif gua ya. Oke, kita bakal ke sini. Gua bakal hubungi berkas. Oke. Kita bakal pindah ke desktop gua, teman-teman. Nah, ke desktop gua yang tadi udah gua kompres, gua udah taruh di penyimpanan. Terus gua bakal pindahin ke decim. Nah, decim. Di sini gua ada ini, teman-teman. Nah, kalau ini kan kita tinggal copy saja ke bukan notepad, tapi kita ke sini, terus kita ke sini. Nah, kita ke app data kita nanti tadi ya. Kita ke Growtopia kita. Nah, ini dia teman-teman. Yang gua udah tunggu-tunggu banget ya Growtopia. Nah, tungguin aja beberapa saat teman-teman. Nah, sudah. Sudah nih ya, sudah nih. Kita klik. Nah, oke, kita tungguin sesaat. Oke, selesai. Semoga semua filenya ada di sini ya. Oke, semua datanya udah ada. Kita ke file. Cheese-nya aja kita copy, guys. Ya, cheese-nya aja. Ingat ya, cheese-nya aja yang kita copy, guys. Bukan yang semuanya ya, kita copy cheese-nya aja. Oke. Semoga aja dengan cara ini gua bisa main Growtopia-nya ya. Gua enggak tahu bisa atau enggak, tapi gua coba-coba dulu. Growtopia-nya tahu bisa atau enggak, gua enggak tahu, teman-teman. Kita bakal coba dulu. Sepertinya gua enggak usah harus buka GT-nya dulu deh. Gua bakal copy juga data yang ininya. Ah, ini nih, save datanya gua bakal copy di sini. Oke. Sudah. Kalau udah harusnya udah bisa disetting sih. Di sini udah harusnya udah settingan semua. Settingannya udah default. Oke. Kita tunggu. Oke, ini dia teman-teman. Oke. Ini biasa settingan gua. Balik lagi ke normal teman-teman. Oke, ini kita touch mode touch sama entry dan kita back. Ah, oke, kita langsung connect aja. Gua harusnya bisa connect, tapi gua enggak tahu bisa connect atau enggak. Ini gua coba dulu. Oke. Okay. Dia minta versi ke 4.36. Gua enggak tahu ini gua sampai kapan kayak gini terus. Tapi ketika gua update di Growtopia-nya. Apa gua bikin folder aja ya? Oke. Okay. Gua bakal ada 3 cara yang gua bakal cobain teman-teman di sini. Oke, gua nextin. Gua enggak timpain filenya. Gua bakal bikin folder baru di game sini. Oke. Okay. Install. Cancel. Yes. Oke. Okay. Oke, ini kita abortin aja. Atau gua taruh di C aja ya. Kalau misalnya dia kayak gini, kita harus taruhnya di C. Oke. Gua punya ide teman-teman, kita bakal bikin si Growtopia ini tetap masih bisa dipakai teman-teman. Oke, ini kita next, terus ininya jangan ke E, tapi kita bikin folder baru di sini. Nge-cheat. Bikin folder nge-cheat enggak tuh di dalamnya ya. Oke, kita nge-cheat Growtopia ini. Habisnya gua juga bingung adik-adik. Oke, ini udah install. Oke, exe-nya udah harusnya masuk ya. Oke, ini dia adik-adik. Oke. Gua enggak tahu bisa atau enggak. Coba gua bakal coba dulu teman-teman ininya. Emang sedikit gimana ya? Susah juga sih, gua mau setting-settingnya juga gua sedikit susah, guys. Oke. Okay. Nah, ini dia teman-teman. Oke, okay, penuh. Kita langsung finish. Coba kita finishin apa yang bakal terjadi. Kalau di GTA Ori kita harusnya bisa ya. Oke, okay. Ini masih enggak bisa nih.
Nggak bisa kah? Nggak bisa. Kalau di text manager gua. Oke, kita coba cari Growtopia-nya. Nggak ada, guys. Growtopia-nya nggak muncul, tapi kalau di sini. Ada di sini muncul nih kayaknya. Tuh. Growtopia-nya muncul adik-adik. Tapi kalau di Growtopia, kita bakal bongkar dulu deh. Ntar. Lah, Growtopia-nya malah pindah ke Growtopia yang ini ya. Yang nge-cheat itu ya, bukan Growtopia yang ini. Oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ini kita bakal pindahin lagi ke Growtopia asli sama Growtopia yang palsu, yang udah gua bikin, guys. Oke, yang di nge-cheat ya. Apa yang membedakan si kedua ini? Gua bakal copy ini. Gua bakal copy ini aja, teman-teman, sama ininya aja ya. Berarti gua copy ini sama ininya doang. Iya enggak sih? Iya. Coba gua coba pindahin ini. Kalau dari sini, teman-teman, kita lihat ya. Perbedaannya tuh enggak ada perbedaan sama sekali ya di sini ya. Kalau gua lihatnya sih enggak ada nih. Oh. Enggak, skip. Coba skip. Ah, ini respect us. Oke, kita repackin semua, teman-teman. Oke, ini kita coba klik. Apakah kita dengan merepress itu apakah bisa atau enggak? Oke. Masih ya, berarti memang berarti dari Growtopia-nya adik-adik. Emang dari Growtopia-nya sih, si aplikasi ininya yang bermasalah. Kalian lihat ya, kalau perbandingannya tuh dari antara kedua ini itu nggak ada sama sekali beda nih. Nih yang masuk tuh cuma satu. Nah, yang masuk cuma satu. Yang satunya no responding tuh. Habis itu hilang, guys. Yang satunya masuk, yang satunya enggak. Gue jadi makin curiga, brother. Kok malah gini ya? Harusnya update ya, harusnya update nih. Harusnya update, guys. Harusnya harusnya disuruh update ya. Harusnya disuruh update. Nah, benar kan? Disuruh update. Yap. Solusinya masih sama, teman-teman. Gua enggak bisa nemuin solusinya untuk hal kayak gini. Kalau kalian terjadi nge-like, bukan nge-like sih, istilahnya lebih tepatnya kita tuh ya ini ya, teman-teman, yang ini gua nggak tahu codingannya atau salah atau kayak gimana, gua nggak ngerti. Ini gagal produk, guys, ceritanya gagal produk, kalau lebih tepatnya gagal produk sih. Jadi gua agak bingung juga ini yang mau dioprek. Susah juga ya kalau mau masuk ke sini juga, harus susah. Aduh, jadi ribet, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video aku tentang Growtopia, teman-teman ya. Mungkin ya hari ini kita gagal lagi, teman-teman, untuk ngelakuin eksperimen gua kira bisa tapi ternyata nggak bisa, teman-teman. Ya udahlah ya, nggak jadi masalah, teman-teman. Oke, gua sampai di sini dulu. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti next kita bakal bahas lagi video berikutnya, teman-teman. See you the next time kita di video berikutnya. Dadah.